catch 'em all. Oke, guys, balik lagi sama gue. Di sini kita coba lanjutkan lagi bermain game PES 2017 T99 Page 2024. Hari ini gue akan coba melawan Brighton dan semoga aja stadionnya nggak ngebak putih kayak kemarin ya, guys ya. Karena terakhir kan gue mau main lawan Brighton itu stadionnya ngebak putih gitu kan ya. So langsung aja lah, gue coba bingung coba. Semoga nggak putih lah guys ya. Udah lawan Brighton, gue lawan Newcastle, habis itu lawan Madrid, cheer. Dan Ruben Dias kita ganti dulu dengan Ensule. Aduh, Gundogan, Gavi cok, anjir Gavi, oke. Bellingham, Grealish, ya udah Grealish aja bro, Grealish kita jadiin CMF Grealish. Nih, oh satu minggu lagi. Bisa lah kali lawan Madrid main lagi Ronaldo kick off. Bisa kali Ronaldo lawan Madrid main lagi gitu kan ya, kan cedera itu setelah lawan Madrid. Nah, pas lawan Madrid lagi main lagi Ronaldo bisa kali. Boleh gak sih? Masa iya? Udah tinggal satu minggu loh. Anjir, stadionnya sekarang bener cok. Gue gak tau apa yang gue lakuin. Gue cuman ganti real face nya doang. Sorry, gue ganti mod face nya doang, mod wajah ke mod GFX versi 1 mod. Nah, terus urutan dari si mod, apa namanya, stadionnya gue ubah. Kalian bisa cek link di deskripsi sekarang, gimana biar apa namanya urutan yang gue pakai dan mod-mod yang gue pakai, cek di link deskripsi. Gue nggak rubah mod sama mod apa namanya mod stadion sama sekali. Terus gue stadium server gue juga nggak rubah sama sekali. Gue masih ke dulu gitu kan ya. Tapi ini stadionnya sekarang jadi bener cok, anjir, kok bisa gitu loh. Gue cuman ganti urutan mod di DP file listnya itu loh. Kayak ibarat gini, gue simpan file mod stadion itu di urutan kelima. Nah, gue taruh di, jadi di urutan paling bawah. Nah, kayak gitu doang gue, guys. Mod stadion gak gue ganti, tapi it's okay. Mantep banget, co. Let's go. Kalau gini gue seneng banget, co. Lihat-lihat, co. Nice banget. Gue gak tahu untuk yang lain ya, karena ada, gue udah nemu tiga sih, guys, ya. Yang ngebug kayak waktu itu. Yang pertama itu Etihad ini, terus yang kedua tuh bentar Haaland anjir. Yang keduanya itu apa ya, gue lupa anjir. Tottenham, stadion Tottenham. Terus yang ketiganya Parc des Princes di Paris ya, PSG, stadion PSG. Nah, itu doang yang ngebug, co. Bisa lah. Ngebug semuanya, guys ya. Ih, Gundogan yang bener dong. Coba ntar udah ini gue mau coba apa namanya, coba dulu nih bener nggak nih gitu kan, apa namanya pitch yang gue pakai atau slider yang gue pakai cok. Kayak stadium server yang gue pakai kan waktu itu MU ya. Nah, gue mau lihat mau balikin lagi ke Etihad apakah masih sama atau emang gue gara-gara gue ganti apa namanya, ganti stadium server gitulah maksudnya guys ya. Gara-gara gue ganti apa no, ganti urutan mod atau gimana gitu kan. Ntar gue cek lagi guys. Semoga aja gara-gara gue ganti urutan mod sih. Urutan modnya gue rubah jadi paling bawah setau gue. Ingat gue ya, urutan dari si DP file listnya gue rubah jadi paling bawah. Asalnya di tengah gitu kan ya, di antara mod-mod yang gue pakai. Nah sekarang gue urutin yang paling bawah, anjir. Mod stadion gak ada yang gue rubah cok. Yang gue rubah cuma mod face nya doang. Gue gak tau mod face nya sama atau enggak guys ya. Udah sama atau enggak, yang penting ini stadionnya cok. Gue tadinya itu hampir ganti mod stadion loh asli. Tuh, guys. Hampir gue ganti mod stadion asli dah. Jir, seneng banget gue kalau ini cok. Terus gue nggak pakai lagi mod slider ya guys ya, mod slider, pitch ya atau slider X cok, mod slider X. Iya nggak sih gue pakainya sih slider pitch cok, mod pitch gue, sorry.
angkat Alan. Ini gue pakai lagi cowok, pitchnya gue uninsta karena menurut gue nggak pakai pitch juga udah oke kayak gini guys. Waduh, Messi kartu ya Messi. Messi kartu ya Messi. So far sih Messi mirip ya. Dari Real Face ya, gue nggak tahu yang lainnya cowok. Kayak Haaland, waktu itu yang nggak mirip tuh Haaland cowok. Terus Vini gitu kan ya, nggak tahu nih. Apakah Vini susah gitu kan untuk kejadian Real Face di game. Aduh, anjir. Ntar guys, fokus dulu guys. Stadion gue udah benar, permainan gue juga harus benar dong. Masa iya stadion gue benar, permainan gue kagak. Ah, kenapa kena sih Vini? Itu peluang emas loh, hey. Gak apa-apa lah, luarnya ngebug kayak gini gak apa-apa, yang penting dalamnya guys ya. Karena yang penting itu dalamnya bukan luarnya, itu. Itu yang paling penting ya. Wush. Tenang guys, tenang. Gue tadi agak tidak tenang. Bego, ini Davis. Kamu ngeselin juga ya, Vini udah lari, gue mau ke Vini. Ke Davis, tiba-tiba Davis. Kayak gitu, cok. Mana, cok. Bis, sama dong, Bis. Aduh, Davis. Tetap tenang ya, Davis. Tenang, Davis. Tapi ini Davis kayaknya enggak, guys. Kayak semuanya mirip nih, guys. Buat asli. Bisnis banget. Gundogan, masih Gundogan menguasai bola. Gundogan. Iker Gundogan. Gundogan. Masih Gundogan menguasai bola kepada Haaland. Haaland, ah, offset monyet. Beda dikit doang. Cok, lihat beda selangkah doang, anjir. Bucet nggak ketahuan. Oh, Sule. Nice banget, Sule. Bro, mana bro? Atuh bro. Aduh, Grilis. Sama dong Grilis. Aduh. Malah ditabrak gak tuh? Banget. Ih, sumpah operanya lama-lama, cok. Benar. Vini, antara Vini. Davis. Masih bawa Davis. Masih Davis. Sliding lagi aja. Ya, Dede, pemain gue harus sliding. Nice banget. Forward it goes. Kenapa rata-rata lawan mantan tim suka berat, cok? Asli. Alex Neymar. Ini Sius. Davis. Ini si Davis. Oh, sliding. Bukan? Udah gue tep aja. Itu pasti di sliding, cok. Mau gue gocek gak keburu, anjir. Undal. Mat bro, Brofis. Davis! Wow, gue kira masuk, anjir. Si Davis bener. Gue kira masuk, bejir Davis. Ternyata masih melenceng, liat sui. Tuh, Davis, gak ada yang kosong itu. Gue oper ke tengah, pasti kebaca. Karena Neymar, aduh, udah bagus loh itu sih. Tahu Neymar nggak masuk? Kalau Haaland tuh pasti masuk sih, biasanya. Taruh. Taruh bro, gua bisa start bro. Nah, bisaan. Taruh dulu nih, gua mau ada yang ganti dulu nih ya, bentar ya. Ini oke, Philip itu posisinya DMF. Kita ganti Grealish guys. Terus guys. Anjir, ada yang nyangkut ke mulut gua.
Gundogan. Angkar Messi lompat ke Neymar. Apa yang masuk udah sliding gitu lah asli. Hilang ritme permainan gue cowok gara-gara di sliding kayak gitu doang. Neymar. Haaland. Wush, pelanggaran itu. Wush, the free kick. Nah ini gue gak bisa cowok shooting dari sini cowok. Free kick dari shooting dari free kick kayak gini gue gak bisa asli. Pelanggaran 3. Kita bisa ganti kamera guys. Ini. Dikit. Aduh guys. Salah. Ini terus ubah pengaturan TB LB. Jangan Haaland dong maunya. Ini kali Haaland. Salah lagi sebentar guys. Nah gini tampilan bantuan terlalu kontrol nomor LBRS. Cok gak jadi cok, gitu mah susah cok. Kontrol tanpa bola sih ribet juga ya. Udah ya, harus dipikirkan matang-matang cok. Gak bisa cok, kayak gini cok. Gak cok. Angkat mes. Uy, kaget gua anjir. Gue kira Messi. Nah, terlalu atas cok. Kurang pinggir dikit ya. Gue mau melengkung gitu loh, kayak pertenangan pisang Ambon, anjay. Si paling pisang Ambon ya guys ya. Dapat nonton banget masih pisang karena masih karena Messi. Tuh telat sliding. Anjir goceng atuh. Ini goceng atuh man gua cok pilih itu ya. Enciso. Baru masuk langsung kartu pilih bener-bener. Emang itu suruhan dari pelatih sih. Suruh di sliding aja gitu kalau lu masuk bola udah menit-menit akhir mah sliding aja gitu kan. Waduh. Buset. Ih, Davi sumpah kayak ngajak ribut gitu. Biasanya langsung ke depan gitu loh. Ini kok dibuang ya, bis. Gitu sih, bis. Bis lu bener-bener ya, Davi ya. Look nil-nil from a fair way out. Little craft or guile or penetration. Defense is largely untroubled. It's gone. Stadion udah bagus gua malah draw anjir. Wolverhampton Wanderers. Aduh, Chelsea menang, cok. Ya, disalip lagi. Haha, disalip. Gila sih ini ketat banget, cok, klasemen, cok. Beda 1 dengan Tottenham, beda 2 dengan Liverpool. Gila. Oke, Ronaldo kembali, gak apa-apa. Kita langsung aja bermain, ya kan? Lanjutkan waktu lagi. Semoga hari ini bisa 3 pertandingan ya. Itu Ronaldo belum bisa main coy. Gak apa-apa gue mah, asli. Ini gini, ya kan? Yang ini gue ganti dengan Grealish. Nah, bro, mantap bro. Oke, yang lainnya aman. Nice banget. And terlalu bajunya, cowok. Yang jangan itu dong. Nah, kayak gini aja, guys ya. Kick off. Jangan lu warna hitam juga. Kalau warna hitam juga pusing gua ntar. Pun lu ada putihnya, tapi kan pusing liatnya, cowok. Kita bermain di stadion Newcastle stadionnya lupa gue. Gak kok di Chelsea anjir. Komennya di Chelsea. Stamford mainnya di Chelsea enggak tuh. Thanks for that Peter. Hi everyone. The excitement has really picked up now and I'm eager. Sumpah ini gue FPS-nya drop banget cok. Loadingnya gitu FPS gue drop. Kok bisa? Nice. About Grealish. Cek Grealish sempat Haaland shoot.
Tendangan selamat datang dari sang predator yang dimiliki oleh Manchester City, Erling Haaland. Anjir lah kata gue teh. Gitu cok, gila si Haaland cok. Kenapa kemarin gak kayak gitu? Kemarin tadi gak kayak gitu Haaland. Itu lawan Brighton cok, lawan Brighton susah sumpah. Gak tau ya, setiap gue lawan Brighton, MU, Liverpool, terus apa lagi ya? Ya itu susah cok, karena gue pernah di tempat mereka gitu loh. Brighton gue pernah, Liverpool gue pernah, MU gue pernah, anjir susah banget. Arsenal tak satu lagi cok. Ntar dulu. Ini kenapa muncul iklan-iklan kayak gini, cok? Tolong. Oke. Okay. Ruben Dias, angas. Neymar. Tapi Bellingham. Udah sih duet tengah gua mah yang terbaik Bellingham Duff Gavi sih, guys. Oh, dia udah tinggalan. Sorry. Wah. Waduh. Anjir, ini cuma ini benar-benar Benias. Grealish. Coy, sumpah Grealish bagus sih jadiin second striker, cok, atau SS. Ya, SS second striker. Neymar. Cuman goal kick doang Neymar. Neymar ayo. Aduh. Balikin lagi Neymar, coba benar. Next ini ya apa namanya? Taruh. Next transfer window gua butuh CMF yang kokoh guys ya. Buat pengganti ini coba Gavi sama Bellingham. Ini. Nice banget. Gua kaget loh itu kenapa tiba-tiba dioper ke Vini, anjir. Gua maunya ke Grealish tapi tiba-tiba ke Vini, cok. Makanya gua tadi diem dulu bentar. Gua kaget, untung masih bisa di-shooting ya. Nih, guys. Nah, ini nih tiba-tiba Vini dan ya tuh Vini itu udah langsung shooting, cok. Udah langsung shooting karena gua kaget. Tadi gua ngomong apa lagi ya? Oh iya, aduh duh. Bangunan. Ini apa nih transfer window ke pertengahan musim. Mungkinan gue mau cari CMF kalau ada budgetnya guys ya. CMF karena gue butuh backup dari si Bellingham sama dari si Gavi ini guys. Berak sekebon anjir. Tidak ada yang sepadan gitu loh. Para pengganti pemain CMF gue cok. Grealish. Oke cok, susah juga nih. Musnya nih, kiper nih. Terus siapa lagi ya yang kita sepadan? Yang gak ada lagi sih. Oh pengganti Messi ya RWF ya Messi ya. Vinicius. Gavi. Aduh. Ini ya pengganti Messi cok. Kepal. Mau tidak mau guys ya. Udah telat jauh para pemain gua cok. Anjir merah cok. Mana next lawan Madrid? Emang enggak kan Madrid di CL guys, aman. Mandi keprok kan sekarang bang. Bener-bener sekarang panjal cok, mandi keprok cok, dia cok. Tapi ya itu mau gak mau gitu gue harus lakuin itu karena udah ketinggalan banyak main gue cok. Tapi gue rugi juga sebenarnya guys ya. Gue salah juga karena ini masih babak yang pertama gitu kan. Main gue malah kekurangan satu gitu kan tim gue. Kurang satu pemain. Gue untungnya gue udah unggul anjir lah. Sorry guys ya.
Gue gak tau bakal langsung kartu merah aja. Aduh, kacau bro, kacau bro. Untung nextnya lawan Madrid itu di UCL ya, dan masih aman, harus sangat faham guys, UCL guys. Hush. Karena Neymar, Neymar mau gocek-gocek Neymar. Nice banget Neymar. Pas Neymar, angkat bro. Haaland dah datang tiba-tiba, tapi sundulannya masih melenceng ya bro dia. Newcastle didn't really deal with the wide play. It was a lovely dribble down the flank, but really they've got a double up to try and stop that, and I think with the attempted goal too they were a little fortunate. Sejauh ini sih dari shootnya yang lawan tuh shootingnya dikit guys. Lihat Grealish. Anjir, tadi kita kehalan Grealish cok, gelo. Gak ada yang bisa duainnya gitu loh. Jadi tidak bisa, tidak ada yang bisa menghadang tadi kita kehalan Grealish. Neymar, masih Neymar. Ah. Grealish bangun, Grealish. Grealish. Halan. Buset. Dua striker ini mematikan ternyata Brody. Tidak hanya Ronaldo Haaland, ada juga Grealish Haaland. Gua kekurangan pemain, tapi gua masih bisa cetak gol, bro. Lihat, anjir. Ya, mantep. Tadi gua mau ngomong apa lagi? Gua lagi ngomong apa tadi, cok? Baru kepotong sama umpan cantik dari Grealish, anjir. Oh iya, tadi serangan ini kan kami bisa lihat ya, serangan total shoot untuk lawan tuh 0, serangan gue 5. Nah di situ kelihatan cok, back gue itu aman semua gitu loh, gak ngediserang-serang dari tadi gitu loh. Jadi bolanya terhenti di tengah, gak sampai ke back gue. Jadi gue kehilangan si apa namanya, terpahal harusnya sih oke-oke aja gitu, gak terlalu berpengaruh. Meskipun gua agak was-was juga cowok di bagian kanan, agak was-was guys. Nice banget Neymar, angkaran Neymar, nice angkaran Neymar. Haaland, buset si Haaland mak, ini Haaland itu kiper udah depan mata, disundul, masih disundul sama Haaland. Anjir, gua aja kaget cok. Itu kalau misalkan kipernya jatuh, pelanggaran itu si Haaland cok. Tuh. Lah tuh kan kosong kan. Ah, itu yang gua was-wasin cok. Itu yang gua was-was cok. Bujir. Gak ada yang ngebantu Neymar gitu loh di bawah. Jadi posisi bawah gue bolong anjir. Gara-gara Carvajal cok. Kartu merah. Tapi gak apa-apa sih, harusnya ada, masih ada Walker guys di next round. Nah ini nih, serangan kayak gini nih. Gue gak ada Carvajal mak, berabe coy. Wait, nice banget. Si Panji ngapain masih serodot-serodot disitu. Almiron. Ini masih Angrafini. Langsung pada Davis berlari, serangan balik cepat dilakukan oleh Davis. Angkat Davis. Haaland di sana. Aduh kepala dengan pemain dari Newcastle guys ya. Buset, ada kepala gitu Davis. Haaland. Diev namanya itu Diev. Kalau itu namanya cocok Diev. Oke, okay, pada Grealish, masih angkara Grealish. Aduh salah gua guys. Gak digocek malah ditabrak sih. Salah Davis kurang menuju kiper menuju Haaland. Nice banget. Aduh enggak nice cok. Tidak nice cok. Hati-hati coy, nice banget. Oh, apa yang terjadi?
ketidaktenangan yang terjadi di lini belakang Manchester City, tapi nggak apa. Dan udah menang, kita menang coy. Itu gol menit-menit akhir yang tidak menyakitkan sih. Sombong amat. Oke. Next. Ujur, shootnya gue 9-10 coy. 5 on target. What the heck man. Next, kita akan lawan Madrid. Itu pertandingan terberat gue di UCL mungkin ya guys ya. Karena baru group stage dan baru awal-awal gitu, gue langsung lawan Madrid gitu loh. Anjir kan. Kemarin tuh kan ya, berarti sekarang gue lawan Madrid kedua kalinya. Dan mungkin udah lawan Madrid ini nih, kita akan lanjut ke knockout stage guys ya. Atau ke apa namanya, ya babak knockout. Karena gue udah aman gitu loh, tiket knockout stage UCL gue udah aman gitu. Dan di nextnya di Premier League gue akan lawan Everton tanpa kartu aja, karena kartu merah tadi ya guys ya. Dan itu mau gak mau gue lakuin coy. Karena kalau enggak sih udah tinggal buy one gitu loh, satu lawan satu sama kiper gitu. Nah, itu kemungkinan besar mah gol. Jadi ya udah gue striding aja biar enggak jadi gol. Dan tapi 2 menit akhir malah kebobolan monyet kan ya. Yaudah. So, mungkin segitu aja video gue kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Jadi apa ya? Stadionnya gue enggak rubah sama sekali. Mod stadion enggak gue rubah, stadium server enggak gue rubah. Gue cuman ubah urutan mod di DP file list-nya doang guys ya. Kalian bisa cek aja di komentar di deskripsi video urutan modnya seperti apa. Cek aja di deskripsi itu udah gua update guys ya. Jadi ya udah segitu aja untuk video gua kali ini. Thank you banget ya udah nonton, dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah.